Halo, bosku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-teman dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dari Sabang sampai Merauke, siapapun kalian yang menonton video ini, salam harap hal keadaan sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. So, bagi kalian yang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi. Ya, teman-teman, jadi di video kali ini persis seperti judul apa yang kalian lihat, ini adalah salah satu permintaan teman kita atau salah satu subscriber channel ini yang ini. Ya, dia meminta saya untuk mereact dari salah satu penampilan si Bildan. Bildan ini dijuluki sebagai spektakuler ya, yang dipanggil sebagai Papa Bildan. Ya, jadi di sini kita ambil dari channelnya Indosiar sendiri, diupload tanggal 3 Juli 2019. Di sini yang berjudul Bildan Mira Santika. Oke, jadi salam juga, ini kali pertama Sahlan mereact peserta dangdut atau mengambil audisi-audisi dangdut gitu ya. So, jadi Sahlan juga merasa penasaran gitu. Jadi udah beberapa hari dia meminta Sahlan untuk mereact gitu ya. Sudah hitungan minggu ya dia meminta Sahlan untuk mereact dari penampilan Bildan ini. Ya oke lah, jadi tanpa banyak berbicara lagi, tanpa basa-basi lagi, yuk mari kita lihat videonya. Let's go. Ya, jadi kita sudah di videonya. Jadi sebelum kita ke videonya, Sahlan ingatkan kepada kalian semuanya, bagi kalian yang baru singgah di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi. Oke, jadi seperti biasa kita hitung mundur, 3, 2, 1, mulai. Ini gila. Wow. Ini gila coy. Ini gila bosku. Ini wow, finger steelnya itu loh. Baru ini kali pertama Sahlan react dari Papa Bildan gitu loh. Jadi ini menurut saya sih gila, ini keren banget coy, gila. Ini kalian harus tonton video ini, kalian harus share video ini teman-teman. Jadi agar media-media sosial semua agar tahu Papa Bildan bahwasanya bisa membawakan finger steel yang amat-amat keren gitu ya. Wow, ini menurut saya sih wow. Sahlan gak bisa ngomong apa-apa lagi gitu loh. Yuk kita mulai lagi, 3, 2, 1, mulai. Oh, boleh. Sampai merinding gua, gila. Asik. Jangan sampai Sahlan tertarik mereaction dangdut gitu loh. Iya. Karena Sahlan gak pernah menyukai dangdut gitu loh. Mungkin kali pertama ini Sahlan jadi suka gitu. Belum ada lagi peserta dangdut yang memikat hati Sahlan untuk mereact dangdut gitu loh. Asik. Dulu aku
padamu dulu aku memang suka. Dulu aku memang gila. Wow. Tunggu dulu. Gini ya, ceritanya gini loh. Jangan sampai Papa Pildan mengikat hati Salan untuk meriak dangdut-dangdutan gitu loh. Serius. Ya Allah. Jadi sebelum masih Salan nggak suka dangdutan sih sebenarnya gitu ya. Ada juga sih beberapa yang Salan suka gitu. Tapi ini menurut Salan sih penampilan Papa Pildan sini kok amat gimana ya? Aneh gitu ya. Apa mungkin karena Salan baru pertama kali meriak gitu ya? Terus terang Salan belum pernah melihat menonton video ini sama sekali teman-teman. Serius. Ini gila bosku, keren amat gila. Ya kita mulai lagi. 3 2 1 mulai. Asik. Boleh, 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 boleh. Wow. Pildan. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu, dulu aku gila padamu, aku memang gila. Oh, semua di dalam panggung itu merasa histeris gitu ya. Terhipnotis gitu sama Pildan gue. Sampai merinding gue gila. Oh. Bosku penampil Pildan gila serius keren keren keren. Terima kasih yang temannya sudah react meminta Salan untuk react yang ini gitu loh ya. Ini jangan sampai gua jatuh hati untuk react dangdut, jangan sampai ya. Asik. Ini di Pildan Presidency ya. Gila gila gila. Asik goyang Pildan gila. Luar biasa. Tepuk tangan buat Starbuck. Tepuk tangan juga buat Pedro Dance. Masih mau lanjut? Masih mau lanjut? Ayo lanjut dulu lanjut. Gila gua jadi malu gila serius. Kelihatan apa gimana ya? Kelihatan juga gua merasa gimana gitu, masa stres gitu ya. Wow.
Dulu aku memang gila. Gila, gue jadi malu diri sama diri gue sendiri gitu. Kelihatan banget gitu sukanya gitu, serius. Gila, suka buat. Nasar, nasar. Vildan, gila, ini penampilanmu keren, bosku. Oh, semua juri, ya Allah. Oke, teman-teman. Gimana ya, gue jadi malu sama diri gue sendiri gitu loh. Kelihatan banget gue, ya. Gimana ya, ikutan gitu, seolah-olah gue ada di dalam studio gitu loh. Padahal gue ada di kamera gitu, jadi please, mohon maaf banget kalau tingkah laku saran seperti ya tidak seperti yang kalian bayangkan gitu ya. Jadi ini kali pertama saran to react dari dangdutan gitu, dari Papa Vildan gitu ya, yang dijuluki sebagai Papa Vildan gitu. Terus terang sih, saran pertama dengar sih awalnya sih biasa-biasa aja gitu kan. Tadi pas masuk finger steelnya, wow, itu keren banget bosku. Gila, gua pribadi gimana ya menilai Papa Vildan ya? Mungkin dia bisa mencapai ke papan atas gitu ya. Tapi sih sebelumnya sih Salam belum pernah react dari Papa Vildan. Baru ini kali pertama gitu ya. Karena kenapa? Karena penampilan-penampilan para-para dangdut itu kan di stasiun acara TV gitu ya. Karena kalau kita react gitu, kalau kita ambil dari acara-acara stasiun TV gitu, bisa berbahaya bagi channel kita gitu ya. Jadi terus terang sih ini penampilan Papa Vildan di sini saran lihat gitu ya. Ini keren coy, gila. So, jadi terima kasih yang sudah meminta saran untuk mereact dari Papa Vildan tadi. Gimana ya? Saran juga merasa ikut senang gitu ya. Gelora dan jiwa saran itu terguncang gitu. Jadi semangat saran juga bangun gitu loh. Padahal ini baru jam istirahat saran kerja ya. Jadi saran sempat-sempatkan gitu untuk mereact gitu ya. Karena waktu itu adalah uang, time is money. So, jadi saya salah harga di sini lebih dan kurang salah minta maaf. Oke, teman-teman, jadi bagi kalian yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe jika kalian suka. Jika kalian tidak suka, boleh abaikan channel ini. So, saya salah harga, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye.